Oke guys, Hasyu Isir. Oke, di video kali ini kita main game One Punch Man The Strongest ya guys. Jadi di video kali ini aku pengen gacha nih guys ya. Kalian bisa tahu sendiri lah, ini ada si Bang guys, karakter rerun ya, kalau dibilang apa. Pokoknya ini si Bang muncul lah guys ya, kita lihat ya. Ini apa-apa aja update-nya nih. Nah ini ya, dia muncul lagi ini sampai tanggal 20 ya guys ya, bulan 1 ya. Terus apa nih, exchange gem into limited. Oh ini untuk beli-beli apanya ya, tiket item ya. Nah terus hero backup apaan nih, nah gak tau lah guys, ini banyak kali update-update gak jelas ya guys ya. Langsung aja lah kita masuk ke game ya guys ya. Oke guys, ini kita ada di gamenya ya. Jadi karakter banner limited SSR itu guys, yang baru rerun lagi si Bang ya guys ya. Kalian bisa lihat nih, hari ini nih rebannernya nih, rerunnya ya. Ini si Bang ini bagus banget sih guys, aku saranin tuh dapetin ya. Karena kalian bisa lihat ya, kita lihat dari skill-skillnya dulu ya. Nah ini ya, ini basic attack-nya dia bisa bikin berserk ya. Ini nggak pala bagus sih, yang bagus skill 2-nya ini bisa bikin internal injury guys. Jadi kalau misalnya yang kena internal injury itu diserang, itu bakalan kena follow up damage dari Silver Fang ya guys ya. 140% itu besar banget sih guys. Pasifnya ini yang paling imba sih, dia nambah 30% block rate sama satu party. Dan jika teman kita ada yang ngeblock, itu bakal dapat shield ya guys ya. Itu nyerap 7% dari darahnya gitu. Dari darah mereka atau dari darah si Bang, aku juga nggak tahu guys ya. Antara dua itulah pastinya ya. Absorb damage 7% on HP diri sendiri berarti ya. Ya pokoknya begitulah guys ya. Jadi di sini aku udah nyiapin tiket ya untuk gacha si Bang ini. Rencana kan aku pengen dapetin ini guys ya, dapetin si Gyoro-Gyoro ya, karena Gyoro-Gyoro itu bagus banget ya guys ya. Tapi karena Gyoro-Gyoronya juga belum tahu kapan rilisnya tuh, jadi akhirnya aku mutusin tuh gacha si Bang ini, karena Bang ini worth it banget di gacha ya guys ya. Dia bagus di PvP sekalian untuk di live class guys, bagus banget sih si Bang ya. Jadi aku saranin tuh kalian juga yang mau gacha si Bang ini wajib sih guys. Ya, dia selalu cocok untuk di tim gitu. Oke lah ya. Jadi di sini aku udah nyiapin di akun-akun ini, udah nyiapin 214 tiket ya. Ini udah aku beli juga nih yang di daily-nya. Udah habis ya guys ya. Udah aku beli semua. Jadi kalau kalian kekurangan black ticket nih, kalian bisa beli juga pakai diamond ya guys ya. Ini dapat 2. Di sini juga dapat 2 ya. Aku pengen beli juga sih, cuman aku pengen beli yang mana ya? Aku butuh ini sih guys, karena aku butuh part supply token sama action supply token ini guys ya. Berguna untuk ini guys, untuk konbu ya, karena aku lagi build konbu ya guys ya. Konbu aku pengen keepsake-nya aku bikin bintang 3 nih, cuman aku butuh ini kan. Nah ini aku butuhnya sekitar 300 guys, 300 biar bisa dapat keepsake-nya ini ya. Ini masih 24, ini harus 50 baru bisa di synthesize ya. Pokoknya konbu ini aku build karena aku nggak ngambil glory bus di akun yang ini guys. Jadi konbu ya, konbu di combo sama vaccine man sih GG banget guys ya. Oke, langsung aja lah ya, kita mulai ya gacanya nih. Di sini ada 216 tiket, nggak tahu aku gacha sampai berapa ya. Kita tengok aja lah nanti. Mudah-mudahan kalau misalnya dapat cepet, aku simpen black tiketnya untuk awal bulan nanti. Mana tahu ada karakter baru guys. Kayaknya karakter monster sih, karena karakter hero tuh udah banyak banget keluar ya guys ya. Yang terakhir kan flashy flash ya guys ya. Jadi aku nyimpan untuk karakter monster, nggak tahu antara Phoenix Man atau Goketsu guys. Mungkin ya nanti bulan 2 ya, kita tengok aja lah. Atau mungkin Scarlet ya, si nyamuk yang SSR. I don't know lah. Langsung aja lah ya, kita mulai gacha ya. Kita gacha epic ticket dulu. Siap, udah. Langsung 10 nih. Nah, dapat SSR nih guys ya, bagus banget nih. Oke. Kita nggak usah ambil King Blessing lah guys, bullshit banget guys ya. Nggak ada ngubah apa-apa itu King Blessing. Oke, kita keluar dulu, langsung aja kita gacha ya, 10 ya. Please, Bang. Ayo dong, langsung dapat gitu. You think I don't sense your thirst for blood? Oke. Kuning, please. Ya ampun, ini game bener-bener gacha yang settingan parah ya guys ya. Ayo dong, di sini ada CE Vaccine Man ya. Pengen CE Deep Seeking boleh lah ya, aku belum punya. Terus Kabutot guys, aku butuh Kabutot ya.
please 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 please. Langsung aja multi kedua ya. Multi kedua please. Aduh. Ini mulu lo, warna ungu mulu. Bacot ah. Kuning lah. Ayo dong, astaga ini game benar benar. Please, ini kuning nih guys, kuning nih. 30 please. Kuning. Oh my god, why are we forced to work? Bullshit ah. Kuning lah. Ya ampun, parah banget. Kita ke home dulu lah, kita ke home dulu. Coba sekarang kita ambil King Blessing ya guys ya. Cari King Blessing nih, Nah, ini ada nih. Mata bisa hoki guys ya. Nah, King Blessing kita langsung gacha ya. Langsung aja. Barbar. Please. Please. Bang. Kuning. Wah. Aduh, SR-nya dapatnya yang gini mulu loh guys. Yang enggak aku pakai malah nih SR-nya. Kita gacha satu dulu nih elite ticket ya. Udah 40 ya guys ya. 40 enggak ada tiket. Enggak ada SSR satupun. Ayo dong, bang, please lah. Ini game gacanya settingan banget guys ya. Ayo, kuning. Dapat SR-nya si maunya si ini ya guys ya. Konbo ya. parah banget ini game. Nah, kita ajar aja lah guys. Kuning lah. Ampun. Wah, dapat dua ya. Susah banget guys. Udah berapa ya? Jadi aku saranin ke kalian yang mau gacha ya guys ya. Apalagi black ticket begini tuh, kalian harus nyimpan ini guys ya. Nyimpan benar-benar black ticketnya itu sampai 180. Kalau enggak bakal dapat guys. Susah banget nih dapatnya. Kuning. Ayolah. Sumpah. Susah banget dapatnya. Udah berapa ya guys? Udah ya. Udah 70 ya. Aduh. Please. Dapatlah. Kuning. Wah, ini dia guys. Ya ampun. Kenapa sih vaksin men coba? Oh my god. Aduh, lemas aku guys. Kenapa sih harus vaksin men? Kenapa bukan si Bang coba? Aduh, ini game broken banget guys. Mana di red up, mana yang dapat coba? Ah, kayaknya harus 180 tiket sih guys. Jangan bilang nih di 180 dapatnya. Konyol banget ya guys ya. Gila sih. Ini game parah sih guys. Ngumpulinnya nih, tiketnya ini ngumpulinnya hampir 3 bulan loh guys. Iya, hampir 3 bulan. Ngebuangnya kayak cuman berapa menit gitu. Setengah mati loh gacanya. Nah ini lumayan nih. Soalnya ini aku pake guys. Mau aku bintang 7 dia. Oke ya. Udah berapa nih? Udah 100 lah. Udah lah. Pasrah aja lah guys. Mustahil lah dapet ya. Kemarin tuh aku dapet metalnya bener-bener hoki berarti ya. 30 tiket tuh. Kuning lah. Bosen banget dapet ungu-ungu begini ya. Sumpah guys, dapet Carter ungu itu kayak udah muak banget gitu. Please, bang. Ayo dong. Kuning. Capek deh.
udahlah, udah 120 juga dah. Pasrah aja lah guys. Memang game ini susah banget gacanya ya. Nah, tengok tuh. Ungu aja terus. Ungu aja terus ya. Kita pemain yang rame aja lah guys. Gak bisa nih, gacanya memang harus begitu guys. Gitu-gitu aja tuh. Ah konyol. Aduh. Kenapa bukan si Bang sih? Bisa bintang 5 sih harusnya. Belum. Gila, kurang banget masih. Kurang banget guys, parah sih. Parah ya. Kita beli dulu stamina ya. Aduh, 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 aduh. Pusing, 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 pusing. Ya berapa sih? Gila sih guys gacanya ya. There the chance dapetin 2 silver fang, 2, 1 aja setengah mampus. Gila ini game broken banget. Monyet, monyet. Broken banget loh guys. Udah. Berarti bulan depan fix ya. Aku skip lah guys ya. Soalnya gak ada black ticket nih. Ngumpulin black ticket harus berapa lama, bayangkan aja. Kita pelan 5 lah. Ayo please. Ayo dong. Ya Allah. Konyol, konyol. Ah, konyol guys, sumpah. Gak ada seru-serunya lagi gacanya guys ya. Ah, OTW pensi sih ini. Game broken banget gacanya. Yang di rate up siapa? Udah 180 ya. Udah lah guys ya, gak usah kita lanjutin ya. Goblok kalau ngelanjutin guys ya. Ah, goodness, I really do need to more full body workout. Capek deh, begini aja game. Setengah mati loh guys. Aduh. Udah lah ya. Sisa berapa black ticket tuh? 36. Ah, sisa 36 guys. Ya udah lah ya, gak usah kita gacha lagi. Sayang guys kalau digacha, soalnya harus kita simpan. Bang, mana nih si Bang? Kita pasang langsung dia pakai yang ini guys. Biar senang dia tuh udah. Sip ya. Kita claim. Bisa nggak bintang ini ya, bintang 3 ya? Minimal bintang 3 sih, soalnya kalau nggak bintang 3 kan bloknya itu nggak. Kategori ga toreta ze. Sore ni shitemo namatoru wa. Kita lihat dulu ya. Kayaknya nggak bisa sih bintang 3 guys ya. Kategori ga toreta ze. Sore ni shitemo namatoru wa. Kategori ga toreta ze. Sore ni shitemo namatoru wa. Kurang guys. Kurang 2 ya, miss shot. Coba kita cek, tengok ya di tas ada nggak ya. Udah lah ya, kita pakai Omniscient aja lah, bodo amat lah. Soalnya tuh minimal bintang 3 guys ya, lebih bagus lagi bintang 5 sih. Cuman mustahil kayak bintang 5. Harus dapat dupe 4 kali atau 5 kali lah. Ambil aja lah semuanya. Ya minimal bintang 3 lah ya, biar block rate nya 10% ya kan. Udah oke sih.
Kalau mau bintang 4 itu butuhnya berapa ya? 12, 12, 24, 48, 60. Butuh 60 ya guys ya. Gila. Ah, susah lah game ini benar-benar. Kita buka dulu talentnya. Itu kita level up ya. Nanti aja lah aku build ya guys ya. Pokoknya ini bank bagus banget sih guys. Jadi aku masukin dia itu ganti siapa ya? Nah, ini aja aku bingung. Kayaknya metal neck bakalan aku ganti sih. Iya, metal neck kayaknya bakalan aku ganti ya guys ya. Metal neck atau atomic ya? Bingung. Nah, nanti aja lah aku pikir ya guys. Kalian bisa kasih saran juga nih bagus ganti metal neck atau atomic ya guys ya. Sisanya itu nggak bisa aku ganti sih. Kayaknya metal neck sih bakalan aku ganti ya guys ya. Iya, kayaknya metal neck sih. Ya, gini aja lah formasi aku ya untuk sekarang. Oke lah guys, mungkin segini aja videonya ya. Seperti biasa game ini gacanya settingan guys ya. Setengah mati loh dapetnya. Kalian juga yang gacha pasti menangis lah. Gak heran ini game banyak yang pensi ya guys. Karena ya itu, gacanya settingan banget loh. Parah loh. Dua kali dapat SSR tuh dapetnya bukan yang di rate up gitu. Dapetnya Vaccine Man. Udah gitu dapat si ini ya, Kabuto ya. Vaccine Man nih dapat nih. Vaccine Man aku tuh bintang 5 loh. Karena Vaccine Man ini shardnya bisa dibeli guys di sini ya. Di sini nih bisa dibeli ya. Jadi nggak begitu perlu bisa dibeli shardnya. Kenapa harus dapat dia ya kan? Tapi ya udahlah. Ah, kayak biasa ya. Ini settingan banget guys. Kalian yang punya black ticket bagus simpan aja untuk karakter yang kalian mau gitu. Kayak bank ini worth it sih di gacha, tapi kalau dapat hoki tadi aku simpan sih, nggak bakal aku lanjut ya guys ya. Oke lah guys, mungkin segini ya videonya untuk gacha Silver Fang ya. Ini game kayak biasa masih settingan banget guys, parah banget ya. Dan metal bed itu dijual lah untuk kalian yang punya duit aja guys ya, nggak bisa dapat gitu metal bed. Yang fans sama metal bed ya harus keluar banyak rupiah ya guys ya. Jadi guys, segini ya videonya. Kalau kalian suka jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan untuk kalian yang gacha semoga hoki ya guys ya. Semoga dapat, jangan sampai pity lah kayak aku ya. Dan jangan lupa cek video lainnya, nanti aku taruh di end video, oke? Okay? Dan kita ketemu lagi di next video. I love you semuanya. Bye-bye.